Halo teman-teman Big Kids. Ada yang sudah pernah menyaksikan petualangan Phineas and Ferb? Kali ini, Big Kids akan membahas sejumlah karakter yang ada di animasi Phineas and Ferb. Yuk kita simak informasinya. 1. Phineas Flynn. Sebagai seorang optimis, Phineas terus-menerus melihat sisi yang lebih cerah. Dia juga sangat pintar, kreatif, gigih, dan mampu melakukan proyek dan kegiatan yang sangat besar dengan bantuan saudara tirinya. Keramahannya adalah kekuatan pendorong di balik banyak rencana. Sikapnya patut ditiru nih teman-teman. 2. Ferb Fletcher. Ferb sangat jarang berbicara, tetapi sebenarnya tidak dangkal seperti yang diasumsikan orang lain. Dia sangat berani dan memiliki kemampuan untuk berpikir cepat dan tetap tenang di tengah-tengah skenario putus asa. Keahlian teknis dan teknologinya membuat ia dengan mudah membangun hampir semua hal yang ia inginkan. 3. Candace Flynn. Candace Gertrude Flynn adalah saudari perempuan dari Phineas dan Ferb. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya berjuang untuk membuat saudara-saudaranya dalam masalah. Jangan ditiru ya teman-teman. Dia sering terlihat berbicara di telepon atau bersama dengan Stacy Hirano. 4. Perry the Platypus. Perry merupakan peliharaan milik keluarga Flynn Fletcher. Dia memiliki kehidupan ganda sebagai seorang agen rahasia dengan kode nama agen P tanpa diketahui oleh keluarganya. Dr. Doofenshmirtz adalah musuh bebuyutannya. Apakah kalian punya platypus di rumah? 5. Hans Doofenshmirtz. Hans Doofenshmirtz juga dikenal sebagai Dr. Doofenshmirtz. Adalah ilmuwan jahat berusia 47 tahun. Dia cenderung tidak terlalu jahat, melainkan terlalu dramatis, eksentrik, dan kelakuannya tidak jelas. Markasnya adalah gedung kantor yang dia miliki, akan tetapi dia bekerja dari lokasi lain bila diperlukan untuk rencananya. Itulah beberapa karakter yang ada di animasi Phineas and Ferb. Dari karakter-karakter yang disebut, siapa nih yang jadi favorit kalian? Sekian saja video hari ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel Big Kids. Salam sehat semua. Dadah!